acara pelepasan santri khidmah Pondok Pesantren Imam Al-Bukhari periode 2022-2023 angkatan ke-18 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'adata ma'ali mudiri ma'hadil Imam Al-Bukhari samahatal ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullah ta'ala. Sa'adata ma'ali na'ibi mudiri ma'hadil Imam Al-Bukhari لقسم التربية والتعليم سماحة الأستاذ أدي سيف الدين حفظه الله تعالى أصحاب المعالي والسمو رئيس المرحلة الابتدائية فضيلة الأستاذ رحمة رهربي حفظه الله تعالى رئيس المرحلة المتوسطة فضيلة الأستاذ أغو سنتوسو حفظه الله تعالى فضيلة رئيس مرحلة الثانوية فضيلة الأستاذ محمد أليف حفظه الله تعالى أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أساتذتنا الأجلاء أصحابنا الخريجين أولياءهم الكرام أيها الحفل الكريم تحية منا السلام يا حافر الصخر صمود ويا سالك العلم دروم بوركتم على الجهل الدؤوم وألف مبروك على النجاح والتميز زرعتم ورود وحصدتم عطور ولا تكفيكم عبارات مدح ولا سطور. Yang kami hormati Mudir Ma'had Al-Imam Al-Bukhari Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Yang kami hormati Wakil Mudir Bagian Pendidikan Al-Ustaz Adi Saifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah Marhalah Al-Ibtidaiyah Al-Ustaz Rahmat Rahardi Hafizahullahu Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah Marhalah Al-Mutawasithah Al-Ustaz Agus Santoso Hafizahullahu Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah Marhalah Al-Thanawiyah Al-Ustaz Muhammad Alif Hafizahullahu Ta'ala. Yang kami banggakan jajaran asatidah, wali santri dan kawan-kawan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الظاهرين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذي حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini, semoga yang diberkahi olehnya. Dalam acara pelepasan santri khidmah Pondok Pesantren Al-Imam Al-Bukhari periode 2022-2023 angkatan ke-18. Salawat serta salam hendaknya selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa istiqamah di atas jalannya. Amma ba'd. Badi udhibatin. أتقدم إليكم بشكر الله عز وجل الذي قد جمعنا بنعمته في هذا الصباح الذي لعل الله أن يبارك فيه لمناسبة حفل تخرج طلاب معهد الإمام البخاري الدفعة 18 فيسعدنا حق الإسعاد أن نرحب بجميع الحاضرين من الأساتذة الفضلاء والموظفين وكذا طلاب المتخرجين وأوليائهم أيها الحفل الكريم أما الآن فاسمحوا لي أن أقرأ لكم ترتيب برامجنا هذا الصباح البرمجة الأولى الافتتاح وقد مررنا به آنفا الثانية دخول الطلاب المتخرجين القاعة الثالثة تلاوة القرآن الكريم الرابعة كلمات سيلقيها نائب المدير لشؤون التربية والتعليم الخامسة موعظة مودع لطلاب الخدمة من قبل مدير معهد الإمام البخاري السادسة كلمات الشكر والتقدير من أحد طلاب الخدمة السابعة
كليمات من أحد أولياء الطلاب المتخرجين. الثامنة تسليم الشهادة الثانوية. التاسعة قراءة القصيدة العربية. العاشرة تسليم الهدية من قبل الطلاب الخريجين لمعهد الإمام البخاري. الحادية عشر الختام. Selanjutnya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, masuknya para wisudawan ke aula. Keempat, sambutan dari Wakil Mudir Al-Ustaz Ade Saifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Kelima, nasihat perpisahan dari Mudir Pondok Pesantren Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Keenam, pesan dan kesan dari salah satu santri pengabdian. Tujuh, untaian kata dari salah satu wali santri pengabdian. Delapan, penyerahan ijazah secara simbolis. Sembilan, pembacaan bait syair. Sepuluh, penyerahan cindera mata. Sebelas, penutup. Fal'ana nasmahu litullabil mutakharrijin biddukhulil qa'ah. Dan kami persilahkan para santri pengabdian untuk memasuki aula. Sahabat, kau teramat berarti bagiku. Kau selalu menjadi tempat di mana aku selalu dimengerti. Kau selalu menjadi warna. Wahai sahabat, perpisahan sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan saling melepaskan. Kita tidak akan pernah lagi bertatap wajah. Waktu berjalan begitu cepat. Kemarin rasanya ku tahu namamu, menjadi teman sekelasku. Mengenalmu adalah anugerah bagiku. Anugerah karena langit telah memberiku bintang yang selalu bercahaya. Kau adalah bintang yang indah. Pada akhirnya kita harus berpisah. Sebagaimana dulu kita bertemu, tertawa bersama, menangis dan bermain bersama. Bukankah perpisahan itu terjadi karena ada pertemuan? Sebentar lagi, semua itu akan menjadi fiksi. Kenangan yang kita lalui hilang ditelan waktu. Semua cerita kita tamat di pucuk kertas. Aku harus ikhlas. Ikhlas melepaskanmu, sahabat. Ikhlas bukan berarti melupakan, karena jujur, aku tidak pernah berniat untuk mengusirmu dari pikiranku. Di sekolah ini kita bertemu. Juga di sekolah ini kita berpisah. Kita bertemu karena takdir. Berpisah juga karena takdir. Perpisahan ini hanyalah awal dari sebuah tujuan. Tujuan hidup yang kita bangun menjadi sebuah cita-cita. Kalian tak akan terlupa. Nama kalian akan selalu ada di sini, di hati. Terima kasih sekolahku. Terima kasih temanku. Terima kasih guruku. Thumma linuwasil ila al-barmazati allati taliha wa hiya tilawatul Qur'anil Karim min akhina al-fadil Zaki Nur Muhammad fa alayhi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh al-akh Zaki Nur Muhammad. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة
الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيل الشكر نقوله لأخينا القارئ على تلاوته المجودة ثم لنستمع إلى كلمات يلقيها الأستاذ سيف الدين حفظكم الله تعالى فلتتفضلوا مشكورين مأجورين. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Mudir Bagian Pendidikan Pondok Pesantren Imam Al-Bukhari yang terhormat Al-Ustadz Ari Saifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd sahibul fadilah Mudirul Ma'had Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhullahu wa Ra'ah wa Matta'ahullahu wa Sihhatahu al-Afiyah wa Sa'iri Mansubil Ma'had Hafidhukumullah Awliya'ut Tullab wa Talibat Hafidhukumullah Asatidah al-Mahad wal-Ustadzat Hafidhukumullah Wasaira al-Duyufil Kiram Wattullab al-Talibat Wattullab al-Talibatil Khudmah Wattalibatil Khidmah Walijani al-Hafal Hafidhukumullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan pada kesempatan ini kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali santri sekalian, Ibu Bapak wali santriwan dan santriwati serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada
hari ini berkumpul pada acara akhirus sana atau istilah hafratut takharruj, pelepasan santri, pengabdian putra dan putri dengan tema kam yamdi firaqun bila liqa walakin la liqa bila firaq. Hadirin yang berbahagia, semoga tema yang kami bacakan ini menjadikan inspirasi kita para tulab dan talibatul khidmah, begitu juga kepada para ibu, bapa, wali santri dan santriwan. Ayuhal habtul kiram, kami atas nama pengurus ma'had al-imam al-Bukhari menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyambutan tempat dan hidangan yang kami sediakan kurang berkenan, maka sekali lagi kami mohon yang sebesar-besarnya untuk dimakluminya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, terutama hidayah Islam dan iman, serta keteguhan kita di atas hidayah sunnah dan di atas manhaj yang hak. Maka pada momen yang berbahagia ini kami haturkan ucapan terima kasih dan doa kepada jazakumullahu khairan kepada mudirul mahad al-imam al-Bukhari al-ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullah atas usaha, upaya dan doa beliau dalam membina pondok ini, membimbing dan mengarahkan serta mengajarkan ilmu kepada kita semua. Begitu juga tak lupa kami sampaikan dengan wasilah kiprah dan upaya, usaha, kesungguhan dari para asatidah semuanya dalam mengarahkan dan membimbing tulabul khidmah dan talibatul khidmah. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua jajaran asatidah, pegawai dan yang berkecimpung di dalamnya dalam proses pendidikan di Imam Bukhari yang kita cintai. Tentunya hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ingat dan tidak terlupakan Bapak Ibu sekalian mendaftarkan putra-putrinya. Ada yang mendaftarkan di program Mutawasit, ada juga yang mendaftarkan di Idan Al-Lughawi, dan juga ada yang mendaftarkan di program Ibtidaiyah. Tentunya hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum kami menyampaikan hal-hal yang lain, kami ingin menginformasikan data perkembangan dari awal anak-anak kita belajar di Imam Bukhari. Dari awal masuk sampai selesainya hari ini dan dinyatakan lulus dan melaksanakan haflat takharruj. Kalau dilihat dari data yang kami lihat, yang kami ketahui, yang kami miliki, awal masuk program ibtidaiyah putra putri ibu bapak sekalian di tahun 2016-2017. Ada yang mendaftarkan, memasukkan putra-putri ibu sekalian di program Idan Lugawi tahun 2018-2019. Atau mungkin ada yang menitipkan, mengamanahkan putra-putrinya di program Ibtidaiyah, meskipun hal ini menjadi program khusus Ibtidaiyah. Tentunya alhamdulillah jumlah dari awal Bapak Ibu wali santri dan santriwan mengamanahkan kepada kami, total keseluruhan yang kami data
kurang lebih putra 192 santri, kemudian 168 santriwati. Alhamdulillah dengan perjalanan cukup lama, cukup panjang, dan mereka berada di program mutawasit mengarungi perjalanan hampir 3 tahun. Ada juga mungkin yang sampai 4 tahun karena Allah nakdirkan belum lulus dan belum naik kelas. Ada juga mungkin yang baru memasukkan pendaftarannya ke Idan Lugawi. Mereka masuk ke kelas 1 program Ats-Tsanawi, kelas 2 dan kelas 3 Ats-Tsanawi. Begitu juga halnya bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahwa awal masuk putra-putri Bapak sekalian sejumlah 350. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya sampai hari ini, dan mereka dinyatakan lulus di program Ats-Tsanawi, bahkan selesai melaksanakan tugas khidmah, membantu tugas-tugas di ma'had dan di luar ma'had, maka jumlah mereka menjadi 282 santriwan dan santriwati. Tentunya hadirin sekalian, dari awal tahun akhir sampai akhir masa khidmah berkurang kurang lebih 21.7%. Alhamdulillahirrabbilalamin, di ujung masa khidmah dan akhirnya mereka lulus sehingga bisa mengikuti haflah takharuj pada kesempatan ini dengan berjumlah total keseluruhan putra-putri Bapak Ibu sekalian 282 santriwan dan santriwati. Hadirin hadirul kiram, perlu kami sampaikan juga alhamdulillahirrabbilalamin, setelah mereka usai melaksanakan dan menimba ilmu dari program mutawasit Idan Al-Lughawi sampai Ats-Tsanawi, dan mereka di melanjutkan dengan program khidmah penugas, dengan program khidmah tugas khidmah anak-anak kita, ada yang ditugaskan di dalam pondok, ada juga yang di luar pondok. Tentunya pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada ibu sekalian, ternyata tidak semua anak-anak kita yang sudah selesai dari program Ats-Tsanawi kemudian melanjutkan kepada program khidmah alias pengabdian, tidak semua mereka berada di ma'had. Akan tetapi kami berikan kesempatan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari lembaga yang lain, sebagian mereka ada yang kami tugaskan di luar ma'had. Perlu kami sampaikan bahwa total pengabdian yang di putra yang berada di ma'had sekitar 80 santriwan. Adapun yang di luar ma'had sekitar 53 santri, hampir berbanding. Kenapa? Dengan permintaannya dan antusias dari lembaga yang lain yang mereka membutuhkan tenaga sumbangsi dari ilmu yang dimiliki oleh tulabul khidmah atau anak-anak kita semua, mereka cukup banyak yang mengajukan dan mengajukan permohonannya kepada kami. Sehingga dengan hal itu, dengan kebijakan yang kami berikan bahwa tidak semua tulabul khidmah yang sudah selesai dari program Ats-Tsanawi, mereka tidak semuanya di ma'had Imam Al-Bukhari. Adapun untuk yang putri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami masih sangat membutuhkan tenaga mereka dan sangat dibutuhkan, sehingga sampai saat ini tidak ada program khidmah di luar. Meskipun ada beberapa khidmah putri yang terpaksa, yang ternyata kami berikan atau kami tugaskan di luar, itu sifatnya adalah kebijakan, bukan karena program. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita semuanya selalu
diberikan kemudahan untuk melaksanakan dan menjalankan tugas yang kami berikan kepada mereka. Hafzatul Kiram, Bapak Ibu wali santri dan santriwan yang saya cintai dan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa tugas di masa pengabdian cukup beragam. Namun yang paling utama adalah mengemban amanah sebagai wali asrama, mengemban amanah sebagai pengampu hafalan Quran, dan mereka juga sebagai pengajar kelas, khususnya yang di putri. Kemudian membina dan menjadi qudwatun hasanah bagi para tulab dan talibat. Begitu juga mereka menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain, serta menjunjung tinggi berjalannya program Bi'ah al-Arabiyah di pondok kita secara umum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan jerih payah asatidzah dan ustadzat, bisa menghantarkan anak didik kita menuju akhir dari proses pendidikan di pondok pesantren yang kita cintai ini. Begitu juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri dan santriwan yang telah mensupport anak-anaknya, yang selalu mendoakan putra-putrinya, dan juga telah mengamanahkan kepada kami dalam pendidikannya dengan serba keterbatasan yang kami miliki. Namun alhamdulillah dengan izin Allah dan kemudahannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk lulus dan dari program as-sanawi, kemudian mereka melanjutkan menjalankan tugas khidmah baik di dalam ataupun di luar ma'had. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian wali santri dan santriwan, santriwati dan santriwan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan, diberi keistiqomahan, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistiqomahan di dalam kerjasama atas ta'awun alal birri wat taqwa. Kemudian hafatul kiram, a'azzani wa iyyakum ajma'in, pada kesempatan ini, ayuhal abna al-khirrij ma'had al-imam al-Bukhari, asatidah khidmah, in kana li wa min jami'il asatidah wal ustadzat min nushin ilaikum jami'an ayuhat tullabul khidmah wa talibatul khidmah. Awalan, taqwallah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, fa innahu min a'zami asbabi najahikum fid dunya wal akhirah. Thaniyan, istaqimu ala tariqil ilmi wa'malu bi'ilmikum bihusnil khuluq kama yaqulu Muhammad Asbahani rahimahullahu ta'ala, i'mal bi'ilmik tagnam ayyuhar rajul la yanfa'ul ilmu illam yahsunil amal. Aqulu maratan thaniyan, i'mal bi'ilmik tagnam ayyuhar rajul la yanfa'ul ilmu illam yahsunil amal. Thalithan, ushkurullaha jalla wa ala thumma ushkuru liwalidaykum wa jami' asatidatikum alladhina yubaddiluna alladhina baddalu juhudakum juhudahum fi ta'limikum aw fi ta'limikum wa tarbiyatikum wala tansaw asyukra mausulan lima'hadikum. Rabi'an, ta'addabu bil adabil islamiyah
wa takhallaqu bil akhlaqil karimah fi hayatikumul yaumiyah ayyuhat tullab al khidmah. Khamisan, ud'u Allah ta'ala liwalidaykum walil asatidhikum walil ma'had tullaban wa asatidatan wal muwazzafin. Sadisan, wasilu ukhuwata fima bainakum wa man tuhibbunahu minal ikhwati wal zumala wal qa'imina bil ma'had. Sabi'an, wasilu dirasatakum syari'ah wa la tansaw al-indimama ilal ma'hadi ba'da takharrujikum bid-dirasah imma bil bakalirius au magister au mungkin doktorah wa jazakumullahu khairan. Thumma akhiran ayat tulabul khidmah at-talibatil khidmah ismahuli walijami'il asafidati wal ustadzat in hasala minni walana at-taqsir wal qusur fi tarbiyatikum au asya'a ukhra la adhkuruha wahidatan tala wahidatin wa jazakumullahu khairan. Thumma hadhin haflatul kiram, Bapak, Ibu wali santri dan santriwan yang kami banggakan, alhamdulillahi rabbil alamin, dari maka para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita lihat dari perjalanan anak-anak kita mulai dari program mutawassithah, program i'dad al-lughawi, bahkan ada yang dari ibtidaiyah, cukup lama dan cukup panjang perjalanan mereka mengarungi dan mempelajari ilmu di mahad kita yang kita cintai ini. Namun hal itu kadang-kadang mereka membuat hal-hal yang kurang indah, dan mereka juga terjadi gesekan-gesekan di antara kami dengan kesantrian, pengajaran, kemudian dengan syu'unut thullab, kemudian dengan bidang-bidang terkait, yang itu semua adalah perjalanan hidup mereka berada di mahad kita. Namun walhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan selama di sini, selama mengarungi thalabatul ilmi, dan di sana sini ada kekurangan dan kelebihannya, akan tetapi yang hadir di hati kami lebih utama dan lebih banyak menyenangkan daripada menyebalkan. Kenapa demikian? Karena masa-masa mereka adalah masa yang mestinya, yang mungkin umumnya mereka dengan bermain dan tidak tafarruq dan tidak fokus dengan belajar. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami dari awal sampai akhir walhamdulillahi rabbil alamin semangat juang untuk belajar menimba ilmu di mahad yang kita cintai ini. Namun hal itu dengan segala kekurangan yang kami berikan kepada anak-anak, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kami dan juga menjadi amal jariah untuk kita semua, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Maka tidak lupa kami sampaikan bahwa anak kita belajar cukup lama dan panjang, bahkan sekian tahun lamanya. Ada yang belajar 6 tahun dan ada yang 9 tahun. Bahkan mereka ada yang belajar 12 tahun. Kemudian masuk masa khidmah. Masa khidmah adalah masa mempraktekkan ilmu mereka, membantu kegiatan-kegiatan selama khidmah yang kami tugaskan di dalam pondok ataupun di luar pondok. Kami ucapkan kepada mereka
wa jazakumullahu khairan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tulabul khidmah dan talibatul khidmah, kepada anak-anak yang kita telah mengemban amanah yang mulia ini dan tugas yang sangat berharga dengan melaksanakan sepenuh hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhirnya tidak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami selama ini atau selaku yang menjalankan amanah mendidik putra-putri bapak sekalian, mentarbiyah dan mengajarkan ilmu syar'i putra-putri bapak ibu sekalian, ada hal-hal yang kurang maksimal atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan ibu bapak sekalian. Sekali lagi, dengan keterbatasan kemampuan yang kami miliki, semoga bapak ibu sekalian bisa memaafkan dan memakluminya. Mungkin kekurangan-kekurangan anak kami dari sikap dan perkataan ataupun perbuatan atau hal-hal yang lain yang termasuk mungkin juga fasilitas yang kami berikan kepada mereka belum bisa sesuai dengan harapan, mohon dengan maaf dan dimaklumi dari keterbatasan yang kami miliki. Kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua mendapatkan kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa kepada anak-anak kami, thullabul khidmah dan talibatul khidmah. Semoga anak-anak kita dimudahkan perjalanannya untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih baik, dan akhirnya mereka semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentunya hadirin hafatul kiram a'azzani wa iyyakum ajma'in, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya jika ada kalimat ataupun kata yang kurang ataupun salah, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نشكر الأستاذ على كلماته النافعة ثم تليها موعظة ونصائح سيلقيها مدير معهد الإمام البخاري الأستاذ أحمد فائز عاصف الدين حفظه الله تعالى ورعاه فلتتفضلوا مشكورين مأجورين. Selanjutnya nasihat perpisahan untuk santri pengabdian dari mudir pondok pesantren Al-Imam Al-Bukhari Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Qabla kulli syai' urid an uwajjih syai'an minan naqd li ra'is al-jalsah haythu annahu qal fi muqaddimati kalamihi qal samaha أوصيك بتقوى الله لا تقل سماحة لأنه من الغلو في المصطلحات لأن السماحة حتى شيخ إبراهيم الرحيلي لا يسمح لأي أحد أن يدعو له بسماحة إنما سماحة الذي عرفنا إنما فقط لشيخ العلامة Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Amma ba'd,
kepada rekan-rekan wakil-wakil mudir, baik wakil mudir pendidikan, wakil mudir sekretariat utama, wakil mudir sarpras, dan juga para rois marhalah, rois tanawiyah, rois mutawasithah, dan rois ibtidaiyah. Juga kepada seluruh ustadz dan asatidah, kepada seluruh ustadz dan ustadzat yang saya hormati, saya cintai, begitu juga kepada seluruh wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, demikian juga yang saya cintai, para tulab, tulabul khidmah, wa talibat al khidmah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita hingga sampai pada detik ini kita bertemu untuk sebuah perpisahan dalam tema perpisahan berlalu tanpa pertemuan. Perpisahan bisa berlalu tanpa pertemuan, tapi tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Nah, hari ini ana ra'aitu wujuhakum tulab laisa talibat ra'aitu wujuhakum wujuh nadhirah, berseri-seri untuk berpisah. Kelihatannya tidak ada kesusahan untuk meninggalkan kami. Mungkin bosan melihat kami ya. Tapi mudah-mudahan itu merupakan bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil menyelesaikan satu tahap pendidikan, yaitu di lembaga kita, lembaga pesantren Imam Bukhari. Maka kita para wali santri, demikian juga para tulab wa talibat al-khidmah, harus bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah satu nikmat, kita telah berhasil menyelesaikan satu tahap pendidikan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan yang kita arungi di alam nyata, di luar pondok pesantren, di luar suasana yang terlingkungkan dengan hal-hal yang serba ketat peraturannya. Di luar sana hampir tidak ada peraturan. Maka perlu diwaspadai beberapa hal, yaitu dua hal utama yang menjadi bahaya laten bagi kita, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Karena penyakit syubhat akan menjadi penghalang bagi kita untuk bisa memahami kebenaran. Penyakit syubhat yang itu banyak tersebar melalui medsos di akhir-akhir ini, medsos berkembang begitu cepat teknologinya sehingga siapa saja bisa mengakses
segala syubhat lewat medsos, bahkan anak-anak yang di bawah umur, anak-anak pra SD sudah pandai bermain HP menggunakan medsos, dan itu adalah bahaya yang sangat besar karena syubhat akan masuk dan merusak akidah dan keyakinan kita kaum muslimin, bahkan anak-anak kita yang usianya sangat dini. Maka ini hal yang harus kita waspadai. Di dalam medsos juga ditawarkan berbagai macam bentuk syahwat. Anak-anak di bawah umur, di bawah 10 tahun, pra SD sudah mulai kenal hal-hal maksiat, gambar-gambar telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga banyak anak-anak kaum muslimin yang terdidik menjadi besar diasuh oleh apa yang disebut dengan medsos, dengan HP. Jadi dididik, diberi air susu HP, medsos, diberi air susu kemaksiatan, dibesarkan dengan kemaksiatan, sampai untuk makan itu malas, Pak. Makan untuk mengembangkan fisik itu malas. Nasi enggak mau karena sudah asik dengan makanan yang berasal dari HP. Dan itu adalah satu hal yang sangat berbahaya. Maka anak-anak kaum muslimin sebagian di antaranya, bahkan mungkin sekarang itu menjadi sebagian besar, wal'iyadzu billah, akhirnya sudah terbiasa dengan masalah kemaksiatan. Sesuatu yang maksiat menjadi tidak maksiat. Sesuatu yang mungkar menjadi tidak mungkar. Jadi terjadi hubungan kemaksiatan laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ketika tidak ada laki-laki, perempuan sama perempuan. Ketika tidak ada perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ada kebebasan di dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka harus kita waspadai dua penyakit yang berbahaya ini, as-syubhat dan as-syahawat. Para hadirin yang dirahmati Allah, thumma wajjih wasiyyati wa nasihati li abnaina, ana uhibbu an aqul ikhwanana wa akhwatina badalan min abnaina wa banatina. Ana aqul ayyuhal ikhwah wal akhwat, tullab al khidmah wa talibat al khidmah, usikum awalan awal wasiyatin urid an usikum bihi au usikum biha wasiyatut taqwa. فتقوى وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا العلم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كذلك وصية التقوى وصية لجميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكذلك هي وصية الله لجميع الناس ليس فقط للمؤمنين وإنما كذلك وصية الله لجميع الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
وهذه الوصية كذلك وصية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. كذلك هذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فهذه هي أول وصية لي ولكم جميعا. ثاني وصية أيها الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات، عليكم أن تركزوا عبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك، لأن عبادة الله هي التي من أجلها خلق الجن والإنس، حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون توحيد الله. فعليكم بعبادة الله وحده لا شريك له، عليكم بالتركيز في أمر العبادة، التركيز في أمر التوحيد، لأن التوحيد أعظم ما أمر الله به، وهو إفراد الله بالعبادة، وعكسه الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. ومعنى الشرك دعوة غير الله مع الله. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإخواني وأخواتي طلاب وطالبات، إنما هذه الحياة بما فيها من الأعمال والمهمات والوظائف وكسب المعيشة، إنما هي لعبادة الله وحده لا شريك له. جميع حياتنا إنما هي لعبادة الله وحده لا شريك له. فلا تغتروا ببنيات الطريق، لا تغتروا بالرئاسة ولا بالسياسة، فإنها تفسد حياة العبد. اعلموا أن توحيد الله هو أول وصية أوصى بها لقمان لابنه، وقد حكى الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان آية 13 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد من التركيز في عبادة الله، تركيز في توحيد، لا تغتروا ببنيات الطريق، لا تغتروا بالرئاسة ولا تغتروا بالدنيا ولا تغتروا بالسياسة، إنما المراد من حياتنا إنما فقط لعبادة الله وحده لا شريك له. ثالث وصية ألا تنسوا العلم الشرعي، فعليكم بأن تستمروا في طلب العلم الشرعي، لا تتوقفوا عن طلب العلم الشرعي، فإن العلوم التي تحصلتم عليها في معهدكم إنما هي علوم قليلة، عبارة عن مبدئية العلم، إنما هي علوم قليلة، إنما أنتم في أول بداية طلب، أنتم في أول بداية الطلب،
فيجب عليكم أن تستمروا في هذا الطلب، فإن طلب العلم الشرعي طريق موصل إلى الجنة. فقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. لكن العلم إنما للعمل، العلم إنما للعمل، لأن مقتضى العلم العمل. فقد دعوتم الله في كل صلاتكم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإياك وإياك ثم إياك وترك العمل بما علمت، فلا بد من العمل بعد أن علمت، لأن في الأمر وفي الشرع أصلين، الأمر والشرع له أصلان: أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو ماذا؟ الامتثال، الامتثال بطاعة الله في العمل، يعني الامتثال بالعلم. فتجتهدون، نجتهد نحن في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم بعد أن علمنا نعمل بما علمنا على مقتضى العمل، على مقتضى العلم. فنؤمن بما علمنا من الأخبار، ونعمل بما علمنا من الأحكام. هذا أصل قبل العمل أو مقارن للعمل، ثم بعد ذلك أصل بعد العمل، أصل بعد العمل، وهو ماذا؟ الاستغفار والتوبة. لأنه قد يفوتنا من الأعمال، فقد قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأيها الإخوة، علينا بالعلم ثم العمل، نستمر في طلب العلم الشرعي. أنتم على طريق صحيح الآن، طريق طلب العلم الشرعي هذا طريق صحيح، فلا تنحرف عن هذا الطريق، استمروا في طلب العلم الشرعي ولا تنحرفوا، ثم اعملوا بما علمتم. ثم من أعظم الطريق التي تعين على ضبط العلم، أولاً أن يهتدي الإنسان بعلمه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، من سورة محمد آية 17. فإذا عمل العالم بعلمه ازداد علما وأوتي تقوى، أي أوتي عبادة وخشية. ثانيا أن يفرغ قلبه للعلم بحيث لا يتشاغل بغيره عنه، بل يكون هو همه وهاجسه. ثالثا أن يتعاهد بالحفظ والمذاكرة. أنتم لم تنتهوا الآن من طلب العلم، أم أنتم في بداية الطريق، فتعاهدوا بالحفظ والمذاكرة. رابعاً أن يستحضر الحكم ودليله عند كل عمل يقوم به. قبل أن نعمل نسأل:
hal amaluna ala sahih atau ala ghairi sahih, la budda min dalil. Lihada yaqulu ba'du ahlul ilmi, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dah, wa a'til ilma ba'daka la yu'tika syai'a. Idhan fala budda min an yakubba ala talab al-ilm al-shar'i, la bud li kulli talib al-ilm an yakubba ala talab al-ilm al-shar'i. Fala budda idhan min al-istihad wal-jid fi talab al-ilm al-shar'i yawmiyan laylan wa nahara la yatawakaf an talab al-ilm al-shar'i بالعلم الصحيح يكون العمل الصحيح وبذلك العلم الصحيح الشرعي يدفع الإنسان الشبهات هذا ثالث وصية رابع وصية أوصيكم وإيايا بالتقرب إلى الله وطاعته دائما والاستغفار والتوبة واجتناب المعاصي والفواحش والشهوات اجتناب المعاصي والفواحش والشهوات فإذا تريدون المعاصي اذكروا الله سبحانه وتعالى إذا كان منكم الباءة للزواج فأحسن تزوج تزوج بدلا من المعاصي نعم يا إخوة هذا أمر مهم لا تلعبوا بالمعاصي لا يلعب بكم الشيطان لا تترك الشيطان يلعب بك فتدخل فتقع في المعاصي والشهوات فإن شاء الله بالتقرب إلى الله وبطاعته وبطلب العلم الشرعي يدفع الإنسان الشهوات كذلك إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات اتقوا فتنة المال اتقوا فتنة المال من الآن اتقوا فتنة المال عن كعب ابن عياد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال إن فتنة أمتي المال فالمال فتنة فاحذروا احذروا من فتنة المال وكذلك اتقوا من فتنة النساء عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالنساء فتنة عظيمة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة دنيا itu indah ijo royo royo bahasa Solonya begitu dunia itu indah ijo royo royo wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah menjadikan kamu sebagai pengganti generasi terdahulu di dalam mengelola dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Lalu Allah akan memperhatikan apa yang akan kamu lakukan. Apakah ketaatan kepada Allah ataukah kemaksiatan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah terhadap dunia. Hati-hatilah terhadap perempuan.
fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang terjadi pertama kali di kalangan Bani Israil adalah fitnahnya kaum perempuan. Wa hadha wasiyyati litullab wa talibat. Kalau talibat tentunya fitnahnya adalah laki-laki. Laki-laki fitnahnya adalah perempuan. Dan untuk semua laki-laki, mohon maaf, ini bukan monopoli generasi muda. Tapi yang namanya fitnah perempuan termasuk untuk yang kakek-kakek. Dan itu sudah banyak buktinya. Sudah banyak buktinya. Maka kita perlu berhati-hati terhadap fitnah perempuan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, penggalan hadisnya, beliau bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajul al-hazimi min ihdakunna." Saya tidak pernah melihat ada orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi lebih dahsyat pengaruhnya kepada laki-laki yang punya akal kuat dibandingkan dengan kalian, wahai kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu disebut sebagai naqisatu aqlin, kurang akalnya. Kenapa kurang? Karena kalau pada umumnya kesaksian laki-laki cukup satu, perempuan harus dua saksi. Ini disebut sebagai naqisatu aqlin. Dan naqisatu din, kurang juga agamanya. Kenapa? Karena ketika haid, ketika nifas, enggak sholat. Kurang agamanya. Tapi kalau sudah berbicara, kalau sudah membujuk, merayu, laki-laki yang sehebat apapun akan bisa bertekuk lutut di bawahnya. Enggak peduli dia sudah punya istri, punya anak, punya cucu, bahkan mungkin punya cucu buyut. Enggak peduli itu. Orang akan tergiur dengan bujuk rayu perempuan. Tadinya jujur. Seseorang tadinya jujur. Tapi dengan bujuk rayu perempuan bisa menjadi kehilangan kejujurannya. Kadang-kadang bagi laki-laki cukuplah atap rumah yang bisa menaungi dia untuk tidur sama keluarga. Kadang-kadang cukup. Tapi begitu kena bujuk perempuan, harus dihebat-hebatkan rumahnya. Ya kalau ada, kalau enggak ada, dipaksa untuk diada-adakan. Ya. Kalau ngutang bisa nyicil enggak masalah ya. Kalau ngutang bisa nyicil, ada anggaran untuk nyicil, itu tidak masalah. Tapi kalau utang membabi buta, harus makan riba dan seterusnya, maka dia akan ketiban sengsara nanti di akhirnya. Jadi ayuhal ikhwah wal akhwat, tullab wa talibat, hati-hati, jangan terjebak pada senang kepada sesama jenis, ya. Jangan terjebak pada cinta atau senang kepada sesama jenis, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau mau cinta kepada lawan jenis, tapi dengan proses yang syar'i, bukan dengan proses yang tidak syar'i. Nikah sebagaimana saran Nabi Muhammad SAW, nasihat Nabi SAW. Ya, jadi itu pesan saya kepada para santri khidmah, baik yang putra maupun putri.
kami minta kepada antum sekalian untuk selalu ingat kami. Tadi wadir pendidikan berpesan untuk selalu mendoakan. Mendoakan kami, mendoakan pondok pesantren kami, mendoakan seluruh isi ma'had ini termasuk mendoakan tulab wa talibat. Karena tidak ada sumbangsih yang paling penting selain doa. Doa akan didengar oleh Allah SWT. Dan itu sangat penting supaya kami bisa istiqomah mendidik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang saya hormati, mengulang apa yang disampaikan oleh wakil mudir pendidikan, kami pondok pesantren ini dengan segenap guru dan karyawan, para pegawai dan seluruhnya yang terlibat di lembaga pendidikan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan para orang tua atau ada kekeliruan-kekeliruan sengaja atau tidak ataupun tidak sengaja yang kami lakukan sehingga menyinggung atau menimbulkan hal-hal yang tidak baik atau tidak berkenan di hati para orang tua. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa bapak-bapak dan ibu sekalian telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di lembaga ini. Lah sekarang sudah tiba saatnya untuk perpisahan, maka kami serahkan kembali putra-putri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi harapan kami mudah-mudahan mereka kalau kembali ke pondok ini ya supaya dipersilahkan dengan lapang dada untuk kemudian bergabung dengan kami di dalam sama-sama mengelola pendidikan bagi generasi yang akan datang. Itu saja. Atas nama pribadi saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian, termasuk kepada para santri. Kepada para santri, santri khidmah maupun santriwati khidmah, sekali lagi jangan lupa apa yang sudah dipesankan kepada antum. Cari ilmu itu tidak terhenti sampai di sini. Antum baru permulaan jalan. Ibarat bayi baru bisa merangkak, ya, belum bisa berlari. Jangan menepuk dada dengan ilmu yang antum sudah miliki. Masih sangat jauh dari lautan ilmu Islam. Karena ulum Islamiyah bihar. Bihar. Kalau antum tidak sanggup untuk menyelaminya ya sudah, di pinggir saja, jangan menyelam. Tapi jangan di pinggir saja, selami lautan ilmu ini sesuai dengan bidang antum masing-masing. Banyak berdoa kepada Allah dan mencoba untuk mendaftar di berbagai perguruan tinggi Islam yang baik. Ini ada qaid yang baiknya ya, yang baik. Entah itu di Saudi Arabia, orang memberikan saran kalau antum daftar itu jangan cuma satu, tapi lima daftar ke lima tempat di Madinah, UIM, kemudian Universitas Taibah, kemudian Umul Qura, Jeddah, Jamiah Imam, Jamatul Imam Ibn Muhammad Ibn Su'ud Al-Islamiyah, dan yang lain-lainnya. Pokoknya daftar sekurang-kurangnya 5 jamiah. Mudah-mudahan salah satunya ada yang nyantol. Kalaupun tidak,
kami merekomendasikan di tempat kita ada Ma'had Al-Ulum di Jakarta atau Jember STDI. STDI Jember itu beberapa yang kita rekomendasikan, bukan berarti yang tidak disebut tidak direkomendasi, tapi itu yang paling kita rekomendasikan. Nah, kan masih banyak ya, ada nanti Al-Ukhuwah mau bikin sekolah tinggi di Stai Ali juga ada, Stai Ali, kemudian di Binbas ada. Tapi maksudnya kita masuk ke lembaga perguruan tinggi yang senada dengan ilmu yang kita ajarkan. Dan mohon bersabar kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, supaya tidak mengarahkan putra-putrinya masuk ke perguruan tinggi yang jalurnya beda dengan kita. Kalau ilmu dunia itu sudah banyak yang menggelutinya, kita jangan masuk ke lautan garam lagi itu. Jadi seperti menggarami lautan kalau kita masuk ke situ lagi. Jadi yang kurang bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah orang-orang yang menguasai ilmu agama itu sangat-sangat kurang. Dan itu justru penting. Dengan menguasai ilmu agama, dia akan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat. Dari segenap lapisan, lapisan bawah sampai lapisan atas akan dipimpin oleh orang-orang yang mengerti agama. Itu kita harus paham bahwa itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Jangan terlalu panjang, intinya seperti itu saja. Nas'alullah ayyuwaffiqna wa iyyakum wa nas'alullah kadzalika al-ikhlas fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyukrul jazilu lil ustadz ala al kalimati wan nasaihi wan naqdi allati qad alqaha. Thumma linastami' ila kulaimatin min ahadith thullabil mutakharrijin wa huwa akhuna Abdul Rahman ibn Bukit. فعليه فليتفضل مشكورا ماجورا. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pesan dan kesan dari salah satu santri pengabdian Pondok Pesantren Imam Bukhari, yaitu kepada Al-Akh Abdul Rahman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. سعاده معالي مدير معهد الامام البخاري فضيله الاستاذ احمد فائز عاصف الدين حفظهم الله تعالى. سعادت نائب مدير معهد الإمام البخاري فضيلة الأستاذ أدي سيف الدين حفظه الله تعالى. أصحاب المعالي والسمون رئيس المرحلة الابتدائية فضيلة الأستاذ رحمة رهردي حفظه الله تعالى. رئيس المرحلة المتوسطة فضيلة الأستاذ أبو سانتوسو حفظه الله تعالى. رئيس المرحلة الثانوية فضيلة الأستاذ محمد أليف حفظه الله تعالى. أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أساتذتي الفضلاء آبائي الأكاريم إخواني الخريجين أيها الحفل الكريم. أهيئكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari, guru kami tercinta Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Yang kami hormati segenap dewan asatidzah yang kami muliakan hafizakumullahu taala. Yang kami hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia hafizakumullahu taala. Segala rasa yang tiada terkira memenuhi langit-langit semesta pada pagi ini, seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenapkan kenikmatan-kenikmatan diiringi kemudahan serta ridhonya. Sehingga pada hari ini
kita dapat dipertemukan bersama dalam acara haflah takhoruj santri pengabdian angkatan 18 yang berjudul Kam yamdil firaku bila liqain walakin la liqa'a bila firakin, yang artinya betapa banyak perpisahan dilalui tanpa pertemuan, akan tetapi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan pengabdian dalam menyampaikan kesan-pesan wisuda ini. Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan Dewan Asatidzah, terkhususnya mudiruna, para teladan, para orang tua dan wali, dan para generasi terbaik pengabdian. Hadirin tamu undangan dan rekan-rekan pengabdian yang berbahagia, Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah rumah kedua bagi kami. Sekian lamanya kami menimba ilmu, kami belajar, kami berdiskusi mengabdi di pondok ini. Semuanya kami lakukan demi tegaknya sunnah dan disiplin Pondok Imam Bukhari. Rasa bahagia yang menghiru-hiru tak kuasa kami tahan. 7 tahun dan 5 tahun, bahkan 13 tahun yang lalu, kami beriringan bersama pindah ke tempat ini, yang entah kami sebelumnya belum tahu tempat ini, tapi kami meyakini tempat ini, pondok ini akan menjadi kawah candra di muka. Tempat kami ditempa untuk menjadi pribadi yang tangguh demi terciptanya generasi yang beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Kami berangkat dari berbagai perbedaan, dari berbagai keadaan, dari berbagai kekuatan niat tujuan. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ribuan kali siklus matahari terbit dan tenggelam, ratusan juta detik memutar secara pasti, hari-hari, bulan-bulan yang telah kami jalani dan kami nikmati. Tepat hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, telah usai sudah kami sebagai santri di Pondok Imam Bukhari. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya mewakili rekan-rekan pengabdian untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum wa ilmikum wa ahlikum, kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku kehidupan sebagai santri. Kepada mudir dan dewan asatidzah yang telah memberikan kami ilmu pengetahuan dan berbagai pendidikan dan pembelajaran. Kepada seluruh keluarga Pondok Pesantren Imam Bukhari, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pelayanan, atas ilmu, atas pengalaman yang kami dapat selama kami berada di pondok ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami selama ini akan menjadi amal baik, amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, sekali lagi izinkanlah kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih selanjutnya, terima kasih setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Bapak, kepada Ibu serta keluarga kami, wali santri pengabdian putra dan putri, untuk setiap tetes peluh yang jatuh demi kelancaran studi kami, untuk setiap air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh doa untuk kami. Namun tentunya, haflah ini bukanlah puncak prestasi yang kami gapai, tapi kami berharap
dengan selesainya pendidikan kami di Pondok Imam Bukhari pagi ini bisa menjadi sedikit penawar perih lelah kedua orang tua kami dalam membesarkan kami dan mendidik kami selama ini. Semoga haflah ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk membalas cinta dan kasih sayang kedua orang tua kami yang begitu luar biasa besarnya yang telah tercurah menahun kepada kami. Terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada teman, kepada sahabat, dan orang-orang yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah memberi warna pada episode kehidupan kami. Semoga jalinan indah ini akan tetap terangkai dengan manis untuk indah dikenang. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tanggung jawab kami sebagai santri di pondok ini boleh saja telah usai. Namun tanggung jawab atas ilmu dan didikan, atas ilmu dan didikan yang kami telah terima di pondok ini akan terus ada di pundak selama hayat masih dikandung badan. Mudirul Mahat dan Dewan Asatidah telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga bagi kehidupan kami. Dikelilingi persawahan, kami belajar mengkaji. Di tengah masyarakat, kami belajar mengabdi. Namun, meskipun di tengah keterbatasan keadaan, namun mental dan semangat kami mencuat melambung tinggi tanpa batas. Hingga saat ini kami berikrar dalam hati, kami siap untuk mengabdi kepada agama dan negara. Kami tegak menatap masa depan. Kami tak gentar untuk melangkah dan bersaing dengan ribuan santri dan pelajar yang ada di Indonesia. Mudirul Mahat selalu mengajarkan agar kami senantiasa bertakwa kepada Allah, agar kami senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu, dan juga agar kami menanam pohon-pohon keimanan di kampung halaman kami. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka bersabarlah atas kesangsaraan di atas kebodohan sepanjang hidupnya. Ungkapan bijak mengatakan, ilmu itu mahal, tapi biaya hidup sebagai orang bodoh jauh lebih mahal. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, di akhir sambutan pada pagi hari ini, tak lupa kami mewakili seluruh santri pengabdian memohon doa restu. Perjalanan kami masih panjang, perjuangan kami harus tetap dilanjutkan. Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Izinkanlah saya menutup sambutan ini dengan pantun penuh doa dan harapan. Cendrawasih burung menawan, terbang tinggi di awan-awan. Untukmu teman-teman sekalian, sampai berjumpa di pintu gerbang kesuksesan. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulaimatil akh syukran wa barakallahu fi. Thumma taliha kulaimatun min ahadi awliya'i tullabil mutakharrijin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Selanjutnya, pesan dan kesan yang akan kita dengarkan bersama dari salah satu wali santri pengabdian kepada Al-Ustadz Abdul Rahman, bapak dari santri pengabdian Abu Ihsan Ismail Al-Itri, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya
wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman taslima mazida ma ba'du. Kepada yang saya hormati, yang saya cintai, Mudir Ma'had Al-Imam Al-Bukhari Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Habibullah Ta'ala, dan segenap para asatid Ma'had Al-Imam Al-Bukhari dan seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya cintai, tidak lupa juga kepada para wali santri dan santriwati yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga teruntuk anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang telah selesai menempuh perjuangan yang sangat berat, yang telah melalui Al-Aqobah, itu jalan yang terjal dan mendaki, yang di kanan kiri adalah jurang, tetapi belum sampai puncak tujuan. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, baik nikmat secara umum di antaranya adalah Allah menganugerahkan kita anak, merupakan salah satu di antara nikmat-nikmat yang menyenangkan hati kita. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah nikmat khusus yang Allah berikan kepada kita, nikmatun khasah, rahmatun khasah, yaitu yang telah memudahkan anak-anak kita untuk menempuh pendidikan di pesantren ini. Yang telah memudahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Mereka cinta kepada Al-Quran. Mereka selalu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan isinya Al-Quran. Yang tentunya kita sebagai wali santri yang kita harapkan adalah agar anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Yang mana nanti ketika di hari kiamat akan dipanggil, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, ay us'ud, itu naik ke derajat-derajat surga. Waratil kama kunta turatilu fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil seperti engkau dulu di dunia membaca dengan tartil. Ini yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, diri saya mewakili antum sekalian untuk menyampaikan rasa bangga kita pertama, dan terima kasih kita pertama kepada Mudir Ma'had Al-Imam Al-Bukhari dan seluruh jajarannya yang mereka telah bersabar mendidik anak-anak kita
dan mereka tidak mengharapkan apa-apa, hanya doa. Terkadang para guru, para ustadz menjumpai anak-anak, ada yang bandel, ada yang ngeyel. Padahal para ustadz, para ustadzah ketika mendidik tidak lain dan tidak bukan adalah dengan tujuan yang baik, agar anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Akan tetapi saya sebagai wakil dari para wali santri juga minta maaf kepada ma'had. Di antaranya adalah mungkin keterlambatan kami ketika membayar syahriyah. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya. Membayar uang gedung. Padahal itu semua dibutuhkan untuk operasional, yang kalau kita tidak lancar akan menghambat berjalannya pendidikan. Tetapi meskipun demikian, pondok masih memberi kelonggaran, masya Allah. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Mudir Mahad dan seluruh jajarannya. Dan saya juga mendoakan, kita mendoakan semoga Allah menjaga Mudir Mahad dan seluruh jajarannya dan pondok ini sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita, nikmat yang khusus, tidak hanya sekedar nikmat anak, tetapi nikmat anak ketika anak-anak tersebut bisa hafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, rutinitas membaca Al-Quran, yang mana nanti orang tua yang anak-anaknya senantiasa membaca Al-Quran, man qara Al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi, barang siapa membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati min nur, nanti di hari kiamat orang tuanya akan dikenakan mahkota dari cahaya, dau'uhu kandau'i syamsi, terangnya seperti terangnya matahari, wayuksa walidahu khilyatani latakum bihima ad-dunya, nanti kedua orang tua akan dikenakan perhiasan, yang perhiasan itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Ini keistimewaan yang wajib kita syukuri. Maka Bapak Ibu sekalian para wali santri yang saya cintai, tidak ada kebanggaan yang lebih kita banggakan, tidak ada kesenangan yang lebih kita rasakan dalam hati kita dibandingkan ketika Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan mendapatkan anugerah dari Allah dan rahmatnya, artinya rahmatun khasah, bukan rahmat sifatnya umum. Kita diciptakan, kita diberi anak, kita diberi harta, enggak. Tetapi rahmatun khasah, huwa khairun fabidzalika falyafrahu, dengan mendapatkan itu semuanya hendaklah kalian bergembira. Ketika anak-anak kita telah dibimbing dengan penuh kesabaran oleh para asatid dan mereka berhasil meraih gelar sementara lulusan sanawi dengan predikat yang baik, tetapi tadi disampaikan ini adalah awal kalian tolap dalam mencari ilmu. Jangan berhenti sampai di sini. Maka dari itu, selain ucapan jazakumullah khairan katsiran kepada para pengurus Mahad Al-Imam Al-Bukhari, wabil khusus kepada Al-Mudir Mahad Al-Imam Al-Bukhari, dan juga kami minta maaf ketika anak-anak kami ketika dididik terkadang mereka ngeyel, mereka terkadang
berontak, terkadang mereka bandel, terkadang mereka manja. Maka semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada para pendidik-pendidik yang ada di sini. Dan mohon maafkan kami. Sebagai penutup, teruntuk anak-anak kami yang ingin melanjutkan terus meraih cita-cita yang tinggi, yang sering kamu minta ketika sholat, Anda meminta, kita meminta derajat yang tinggi. Allahumma gfirli warhamni wahdini wajiburni wa'afini warzukni warfa'ni. Ya Allah, angkatlah derajatku ya Allah. Di mana anakku sekalian? Di dunia wal akhirah. Dengan apa? Di dunia bil ilmi nafi' wal amali soleh. Terangkatnya seseorang derajat yang tinggi di dunia ketika dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan nanti derajat tinggi di surga, warfa'ni, agar kita diangkat nanti di surga Firdaus. Amin. Maka sebagai penutup, teruntuk anak-anakku sekalian, ada sedikit syair yang akan saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pegangan nantinya kamu ketika belajar di tempat lain. Dan di sini tempat yang indah, penuh kenangan. Kalau zaman dulu dikatakan masa-masa SMA itu masa-masa yang paling bahagia. Ya. Maka jangan kau lupakan para asatidmu, pondokmu. Kalau orang Jawa mengatakan, anggaplah ini jogan longanmu. Tahu enggak jogan longan? Kalian ngeluntung di situ. Jogan itu adalah kolong diban. Kamu tidur di situ. Lantaimu ya di situ. Kamu tidur di situ, bermain di situ, makan di situ, kegiatan di situ, itu jogan longan. Maka datanglah ke tempat ini seperti rumah kamu, tetapi tentunya seperti nasihat Ustaz Faiz tadi bahwasanya hendaklah penuh dengan adab. Ya. Ketika orang tua kita memandang anak-anak kita merasa senang telah mendapatkan keberhasilan, baik termasuk maknawi, ilmu yang didapat, Al-Quran yang dia kaji dan dia hafalkan, maka ketika datang ke sini berubahlah menjadi perubahan yang lebih baik. Sehingga apa? Akan lebih menyenangkan para pendidik-pendidik kalian, mengembirakan hati mereka. Tetapi kalau antum sekalian datang ke pesantren rambutnya gondrong, celana sudah isbal, kemudian katoknya suwek-suwek, robek-robek, ya toh? Kemudian kalian pakai anting-anting, naudzubillah, tapi insya Allah tidak ada. Maka itu yang akan mengenaskan hati kita. Ya. Tapi datanglah dengan penampilan yang dohir, yang dipandang menyenangkan hati. Apalagi ketika hati kalian tambah takwa. Sebagai penutup, ada sebuah syair yang akan saya sampaikan. Ya talibal ilmi, kun bil ilmi munsyaghilan. Raji' naharon wa lailan wahjuril kasala. Ya talibal ilmi, kun bil waqti multaziman. Dauman ta'adab ma'al ustadhi wadrukil jadala. Ya talibal ilmi, kun li darsi muntabihan. Ilal muallimi fasmit wadrukil jadala. Al-ilmu yu'lil fata dauman yumajjiduhu. Fashar lahu wajtahid latakbalil fashala. Inna ladhi qad ala bil ilmi muhtaramun bil bisri yukbiluhun nasa idha wasola.
sadiqan minal mujtahidina wahadir muhmilan wal kasula in bika ittasola hafid ala mabihil ustadu hafid ala mabihil ustadu yansahukum qad faza man bina bina sahihihim laqad hamila. Insyaallah para santri sekalian paham syair tersebut. Intinya nasihat untuk senantiasa tetap mencari ilmu, memurojaah siang malam, jangan malas ya. Juga nasihat memanfaatkan waktu dan jagalah adab terhadap para guru dan adab kepada para teman-teman sekalian. Itu diantara yang saya sampaikan sebagai wakil daripada wali santri sekalian. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya, menyusun kata-kata dan kalimat. Sekali lagi saya mohon terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para asatidzah yang telah berjuang penuh dengan kesabaran mendidik anak-anak kami. Maka anak-anak kami kami terima kembali. Tetapi kami juga minta dan mohon ketika anak kami main ke sini untuk menyambung hubungan, mohon diterima dengan lapang dada. Dan kami juga nantinya minta doa kepada para asatidzah sekalian untuk anak-anak kami yang seperti disarankan oleh Mudir Ma'had tadi, supaya bisa melanjutkan ke tempat-tempat yang lebih baik, entah nanti ke Madinah atau ke Riyadh atau ke STDI atau ke Libya. Yang jelas semoga anak-anak kami bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan ketakwaan yang lebih tinggi. Tidak lain dan tidak bukan harapan kami adalah kesolehan dari anak-anak kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulaimatihi naqulu lahu syukra. Taliha taslimu syahadati thanawiyyah min ra'isil marhalati thanawiyyah li ahadi awliya'i tullab. Selanjutnya, penyerahan ijazah secara simbolis oleh Kepala Sekolah Marhalah Atsanawiyah kepada perwakilan wali santri pengabdian. Maka dari itu, kami persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad Alif selaku Kepala Sekolah Marhalah Atsanawiyah dan Ustaz Abdul Rahman selaku perwakilan wali santri pengabdian untuk naik ke atas panggung. Demikian penyerahan ijazah secara simbolis dari Kepala Sekolah Marhalah Tsanawiyah untuk perwakilan wali santri pengabdian. Thumma al-barmajatu allati taliha wa hiya qira'atu al-qasidati al-'arabiyyah sayaqra'uha akhuna al-fadhil 'arabi mukhlis fa'alayhi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Acara selanjutnya yaitu pembacaan qasidah Arab yang akan dibacakan oleh Al-Akh Arabi Mukhlis. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabaran ulqihi liman alqas sam'a wa ahdara hijrah. Ara'aytum basharan yu'ta sam'an yu'ta basaran walahu qalbun yaqra tankusuhu khibrah. Awalam yaqra zubaral kutubil uzma. Awalam yaqra qalamallahil asma. Qalamun law kanat ashjarud dunya aqlaman. Wal bahru midadan wa yumaddu bisaba'ati abhurin lan tablughu khibrah. Qad ya'ti ra'yun fahlun yunjibu fikrah. Afala sya'ala sajarah an kisatihah min qa'il jaz'i ila thamarah.
hal yaqra hadaran lil jidhil yabasi bi aini dhubabah am yaqra sa'adan lil jidhnil akhdari bi aini nahla wal yatamahal wal yasbir fal ilmu mirarun maslakuhu. وليتمهل وليصبر فالعلم مرار مسلكه وليسأل هل أوتي موسى صبرا كن جاهلا إن كان الفراق علما فبعض العلوم تأثيرها يضر فلا تحزن لفراق ونحن ما زلنا نرى الحياة جميلا يسر لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا لمن به ألم شكواك للناس يا ابن الناس منقصة ومن من الناس صاح ما به ألم فإن شكوت لمن طاب الزمان له أيناك تبغي أيناك تلغي أيناك تلغي أيناك تغلي ومن تشكو له صنم وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم كم صرت جسرا كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم لا اليأس ثوبي لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني جرحي عنيد بسلع النار يلتئم اشرب دموعك اشرب دموعك واجرع مرها عسلا تغذو الشموع حريق وهي تبتسم والجم همومك واشرط ظهرها فرسا وانهد كسيف إذا الأنصاد تلتحم كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد ترى الملذات تحت يديك تزدحم شكواك شكواي شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال الدمع على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم وكن متشوقا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم هذا قولي والأرض قرار وهي تدور طين يحمل طينا يمشي بين سبيلين إما طين لازب يمكث في الأرض ويكسوها خضرة أم طين قاع يبس موقع إعصار ترهقه قطرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر الجزيل على أخينا الفاضل ثم نواصل إلى البرمجة التي تليها وهي تسليم هدية من قبل الخريجين إلى معهد الإمام البخاري فلأخينا نوفل لولن وكذا مدير معهد الإمام البخاري الأستاذ أحمد فائز عاصف الدين نفضلهما بالتقدم مشكورين مأجورين. Lanjut ke acara yang terakhir yaitu penyerahan cenderamata secara simbolis sebagai bentuk kenang-kenangan santri pengabdian angkatan ke-18 untuk pondok pesantren Imam Al-Bukhari. Maka dari itu kami persilakan kepada mudir pondok pesantren Al-Imam Al-Bukhari Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah Ta'ala untuk naik ke atas panggung dan untuk cenderamata akan diberikan oleh Al-Akh Naufal Laulang selaku perwakilan santri pengabdian. وها هنا أيها الحفل الكريم لقد وصلنا إلى برمجتنا الأخيرة
ختاما لا ختام للنجاح. وها نحن أيها الحفل الكريم نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا المباركة بين أفياء حديقتنا وشذا زهرتنا الفواحة بعد أن تفنى فيها سويا فرأينا ما يعجب العين وسمعنا ما ينشف الآذان ويضرب الفؤاد وإنه ليعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد اللقاء ولا يسعنا أحبتنا الكرام في هذا الختام إلا أن ندعو الله لنا ولكم التوفيق الذي جمع شملنا في حفلنا هذا وها هو وقت الوداع حان وزمان البين هان وإلى لقاء قريب وعلى الأفراح نجتمع وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian penyerahan cenderamata dari santri pengabdian untuk Pondok Pesantren Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin yang berbahagia, dengan ini selesai sudah acara kita pada pagi menjelang siang ini dan kami harap kepada seluruh santri pengabdian agar bersalam-salaman setelah acara ditutup. Dengan ini kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.